12. Berarti saya mengulang hari ini juz 2 12 22. Untuk MTQ ini, saya bilang tadi. Rahasia-rahasia saya ini ya. Sebenarnya saya enggak mau tahu, cuma karena kalian ini murid Ustaz Indar, saya dekat sama beliau, saya kasih tahu. Sebenarnya mahal ini. Ini mahal kali ini. Apa ini? Strateginya ini. Mahal ini. Jangan-jangan nanti saya bisa kalah di provinsi ini. Tiga jus. Nah, jadi waktu saya mengulang itu, saya mengulang di sebelum subuh dan sesudah subuh. Satu jus. Misalnya, ini masuk juga, di strategi saya MTQ. Masuk juga. Dan ini nih, ini strategi Ustaz Ilhamuddin Qosim, Ketua Majelis Tahfidz 30 Juz dari DKI Jakarta. Ini biasanya kalau Ustaz itu yang diundang ke sini, 18 juta yang dibayar. Ah, kok saya tak tahu saya ya? Nggak mau. Canda Ustaz ya? Canda. Jadi, strateginya itu satu hari 3 jus. Saya untuk 30 jus ini ya, untuk 30 jus. Satu hari 3 jus. Pagi saya mengulang 1 jus sebelum subuh dan sesudah subuh. Itu setengah jus, setengah jus. Ah. Sesudah itu saya mengulang lagi di siang hari sesudah zuhur. Satu jus atau di sesudah asar, tariklah waktu luang. Sesudah itu saya satu jus lagi di malam hari. Di malam hari sesudah maghrib atau sesudah isya. Jadi satu jus itu pagi hari. Jus berapa itu Ustaz yang saya ulang? Satu jus itu saya mengulang seperti tanggal. Hari ini tanggal berapa? 12. Berarti saya mengulang hari ini juz 2 12 22. Oh, berarti enggak berurut Ustaz ya. Jadi juz 2 12 22. Tanggal 1 semalam saya mengulang juz 1 juz 11 21. Tanggal 3 juz 3 13 23. Ini untuk orang yang ke 30 juz ya. 3 13 23. Satu hari 3 juz. Berarti saya kapan dia kata? 10 hari dia kata. Oke. Okay? 10 hari dia kata, berarti satu bulan itu 3 kali dia kata, ya. Ustaz, kalau ada tanggal 31, ya udah, ulang lagi satu lagi. 1, 11, 21. Ah, nanti kan jumpa lagi setengah 1. Setengah 1 jumpa lagi. 1, 11, 21. Ah, berarti itulah istimewanya di 1. Jangan kalian sepelekan di 1, itu istimewa di 1 itu. Orang paling sering kena itu di 1. Kalau di MTQ 30 juz, 20 juz, 10 juz. Karena orang sepele sama di 1. Itu dulu saya masih ingat ada di tebing. Tebing itu main 30 juz, si Azira itu menulis sama aku juga sekarang itu. Dia itu juz 1 mati tuh. Tes. Soalnya bukan yang apa? Wa minan nasi may yaqulu, mati di bawah. Karena mungkin sepele. Ya. Jadi saya mulai 3 juz. Ah, tapi ini yang perlu kalian tingkatkan. Apalah kalian? Untuk strategi. Ini kalau untuk strategi MTQ saya, kalau tadi enggak untuk strategi MTQ, kalian mengulang aja macam biasa. Macam mengulang biasa. Satu hari untuk yang 30 juz, 3 juz. Gampang kan? Habis subuh sudah khatam 1 juz. Berarti dari jam 6 sampai jam 12 kalian bisa main-main. Enak kan? Enak enggak? Siapa bilang hafal itu capek? Siapa bilang hafal itu susah? Siapa bilang? Mau berdebat aku sarankan kalau hafal itu susah. Enggak ada yang susah hafal itu. Apalagi merujaah. Paling enak satu hari satu jus. Yang penting apa? Istiqomah. Makanya seorang hafiz itu dia takkan mungkin satu hari itu tak membaca Quran. Itu takkan mungkin,
Bahasanya tuh kalau kita sekarang ini orang-orang nggak habis Quran ya, orang nggak habis Quran, orang biasa yang nggak habis Quran, yang apa, dia tuh nggak akan mungkin nggak sholat satu, nggak mungkin sholatnya itu cuma maghrib aja. Itu kita, kita sekarang habis untuk itu. Jadi tanamkan dalam diri kalian bahwasannya aku setiap hari membaca Quran, aku setiap hari murojaah. Kewajiban kita setelah kita hafal Quran itu habis 30 juz apa? Bukan kalian enak, bukan enak, duduk-duduk. Dah aku dah hafal Ustaz, udah ada kata mampu. Udah jadi apa gue nih? Udah jadi guru. Jadi guru. Sampai akhir-akhir kalian, kalian tetap murojaah. Itulah kewajiban kalian. Karena hafal Quran itu bukan karena hebatnya kalian. Hafal Quran itu karena rahmatnya Allah kasih kalian, kasih sayang Allah dikasih sama kalian. B.J. Habibie IQ tertinggi di Indonesia, presiden ketiga. Hafal Quran? Tidak. Hafal Quran beliau? Tidak kan? Almarhum? Enggak hafal. Rizky Maulana? Bukan presiden, bukan siapa? Hafal Quran. Nah, itu dari kalian. Kalian siapa namanya? Ini. Ini kan? Makanya saya bilang, jadilah kalian presiden yang hafal Quran. Itu yang paling apa? 3 juz tadi ya, satu hari. Jadi kalian kalau hafalan 6 juz ya. Ustaz, saya mengulang 6 juz. Kalau untuk MTQ tadi 30 juz tadi, untuk MTQ itu lebih dalam lagi. Jadi saat MTQ kita mengambil namanya kualitas 5. Kualitas 5 itu mengulang hafalan satu halaman bersih tanpa salah dengan predikat belai. Tahu belai? Benar tajwid, lancar hafalan, indah waqaf ibtida. Itu strategi MTQ. Kalau mau menang MTQ, itu strategi. Apalagi di tingkat nasional. Itu yang kalian pakai belai. Benar di tajwid, lancar hafalan, indah di waqaf ibtida. Satu halaman itu bersih. Saya sebenarnya mau mengasih kalian bahwasanya satu orang baca Quran di depan saya satu halaman kan gitu. Jadi kalian tahu gimana kualitas kalian. Nah, kalian di kualitas 5 atau kualitas 6 atau kualitas 7 atau kualitas 12. Kualitas 6 kalian itu mengulang hafalan 2 lembar satu halaman atau 2 makro. 2 lembar satu halaman. Berarti kan di halaman kelima. Ya kan? Di halaman kelima. 5 halaman kalian itu mengulang. Itu bersih tanpa salah, tanpa waqaf, tanpa salah waqaf, tanpa tajwid, tanpa salah hafalan. Itu wajib bersih. Kalau kalian salah di lembar kedua, halaman keempat, kalian mengulangnya dari awal lagi. Capek ya. Kalau mau untuk MTQ ya gitu. Untuk MTQ ya gitu ya. Harus semangat kita, harus semangat. Jadi harus mencapai kualitas 6. Kalau mau jadi juara satu nasional. Itu dia. Itu berat. Dan itu harus bersih namanya sungguh-sungguh. Itu kalian pegang kualitas 6. Kualitas 5 itu satu halaman. Ya. Kita nampil nasional itu satu halaman memakai kualitas 5. Tapi biasanya orang yang kualitas 5 itu belum tentu bisa kualitas 6. Orang yang sudah kualitas 6, dia sudah melewati kualitas 5. Makanya saya bisa nampil mulus. Nah, nampil mulus, nampil enak wakofnya, enak tajwidnya. Itu dia, memakai kualitas 6. Itu kalau kalian gak mengulang 30 hari memakai kualitas 6, kualitas 5, nah, masih lancar hafal kalian. Tes lagu. Ada enggak kira-kira kalau orang yang menghafal itu merasa nikmat? Pernah enggak kalian enak kali ngaji Quran tuh? Enak kali enggak ngantuk? Pernah enggak? Suatu saat itu enggak pernah ya? Kasih kali kalian ya. Pernah enggak suatu saat itu kalian, oh aku pengen kalau aku menghafal ayat ini. Entah pun ayat itu karena kalian suka misalnya. Ya, entah karena ayat puasa, Syahrul Ramadan lagi. Pengen kali kalian hafal. Ada gak gitu? Nah, itu coba kalian ubah di ayat lain. Jangan pernah putuskan itu. Itulah nikmat terbesar diberi Allah itu. Makanya Allah itu bukan mengasih keenakan sama kita,
Yang enggak enak pun dikasih Allah juga. Maka harus kita lalui. Makanya tadi saya bilang 3 juz. Kalau untuk orang MTQ tadi, orang yang mau nampil MTQ itu memakai kualitas 6 dan kualitas 5. Contohnya itu innalillahi kafaru sampai bawah. Kalian dari fa'illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Berhenti. 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 Di Quran Indonesia berhenti. Sesuai dengan makna dan Quran Arab itu enggak ada waqaf. Nah, jadi di nasional itu yang begitu kena. Makanya banyak orang yang kalah di nasional, hafalan mulus, Ustaz. Jangan kita bilang jurinya bodoh. Jurinya enggak padin lah itu. Aku mulus pun kalah aku. Ya iyalah. Dia enggak nengok dari waqaf. Berhenti kita di situ, itu enggak ada waqaf. Nah, jadi kita berhenti di waqaf Arab. Makanya di koordinasi nasional bro, pindah Quran tuh. Kalau di provinsi enggak masalah itu. Enggak ada masalah kan. Ya. Apalagi kalau juri kalian tuh Ustaz Ilhamuddin Qasim. Beliau itu sangat teliti dengan waqaf ibtida. Ya. Tadi ya. Untuk MTQ nih, MTQ. Saya bilang tadi. Rahasia-rahasia saya ini ya. Sebenarnya saya enggak mau tahu, cuma karena kalian ini murid Ustaz Ibdar, saya dekat sama beliau, saya kasih tahu. Sebenarnya mahal ini mahal kali ini. Apa ini? Strateginya ini mahal ini. Jangan-jangan nanti saya bisa kalah di provinsi ini. Kalau saya kasih tahu ini kepada kalian, ya. Tapi nggak masalah. Ilmu itu kan berbagi. Semakin bagi, makin banyak kita dapat ilmu. Jadi 3 juz satu hari, ya. Kalau kalian 6 juz itu mengulanglah satu hari itu 1 juz saja. Jangan diulang 6 juz sampai dari pagi sampai sore mati ya. Wak. Gak sekolah-sekolah, betul gak? Pernah kalian di sekolah sambil ngulang? Pernah kan? Nah jangan, sekolah itu udah sekolah biasa aja. Sekolah biasa. Ngaji apa, dengerin apa, mulut. Makanya habis sekolah itu kenapa banyak yang malas belajar MM, banyak yang malas belajar PKN. Kenapa? Karena di kelas mengulang hafalan, tak didengarnya lagi guru MM itu menjelaskan, kayak mana kalian menjadi presiden? Nah, jadi itu, Ustaz, maka saya bilang, tekankan pada mereka. Saya ini, bukan saya apa, Ustaz sendiri enggak jadi presiden. Enggak, saya, memang saya itu dapat ilmu itu setelah saya segini. Kalau dulu saya enggak mikir tuh, kok saya pengen jadi presiden gini-gini. Oh iya, sekarang saya nyesel kali saya. Kenapa dulu aku gak belajar MM? Kalau aku belajar MM kan pintar, aku jadi dokter pun masuk. Kalian ini habis kuat ini, kalian ini bisnis beasiswa kedokteran di mana aja? Gak percaya kalian? Saya ditawarkan di UI, Universitas Indonesia. Tapi saya mikir, saya gak ngerti kedokteran. Sama saja konyol nanti jadinya. Iya kan? Sama saja saya masuk, saya gak ngerti saya kedokteran. Nah, jadi itu yang masa penyesalan sekarang. Makanya saya bilang kalau ada sekolah, udah sekolah, belajar. Jangan ulang lagi, jangan lagi guru jelaskan pun itu gak masuk di otak kalian. Terus terang saya bilang itu gak masuk di otak kalian, malah itu tak mana-mana plan itu. Kalian sambil nengok guru, mengayal-ngayal yang kalian baca, ini kafaru, mana masuk di otak kalian. Capek aja kalian tuh ngulangnya, capek aja. Makanya saya bilang kasih waktu itu yang betul-betul duduk untuk menghafal Quran, murojaah. Habis subuh kalian betul-betul tuh kan habis dari apa tuh 1 jam ambil waktu. 1 juz. Ya kan? Atau yang 6 juz tadi, yang 6 juz tadi berarti 1 hari 1 juz. Ya kan? Kalau dia udah mengulang 1 juz dengan lambat bacaan apalagi memakai kualitas 5 dan 6, itu udah bagus sekali. Udah bagus. 1 juz kalian duduk sekali baca, ya. Sekali baca. Udah selesai sekolah kalian. Pigi tenang, enggak ada beban. Kalau kalian mulang, aku udah mulang. Nengok guru ya kan. Jam 6 nih, jam 6 udah habis ulangan. Senang enggak kalian kalau udah habis ulangan? Senang enggak? Ya kan? Udah mulang satu hari ini. Ya udah, enggak usah dipaksakan juz 2. Enggak usah dipaksakan juz 2 mulang. Di besok hari aja mulang juz 2. Tapi betul-betul ya, betul-betul duduk, betul-betul rasakan. Makanya saya bilang
kalau kalian baca Quran itu dihayati. Dihayati yaitu dari satu huruf dihayati. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'an